di atas pohon, teman-teman ya. Itu di atas pohon. Astagfirullahaladzim, Allah.
Oke teman-teman ya, tadi ini saya udah bikin kopi dan ini masih panas banget teman-teman ya. Ayo kita serepet dulu ngopi bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap betulnya teman-teman. Ya, langsung saja saya mau pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya WD Channel. Dan saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya, mendukung saya. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak, diberi umur yang panjang. Dan pokoknya kalian jangan sakit-sakit ya. Yang paling penting itu kalian harus bahagia. Mudah-mudahan kalau bahagia itu di jauhkan penyakitnya, didekatkan rezekinya ya, supaya kalau kita bahagia itu kita kan jadi sehat teman-teman ya, jadi semangat beraktivitas apapun kita nyaman teman-teman ya. Jadi pokoknya kalian ya harus sehat terus, pokoknya jangan sampai sakit ya. Kalau yang sekarang posisi lagi sakit, mudah-mudahan langsung seketika diberi kesembuhan juga. Kita nyerepet kopi aja dulu teman-teman. Soalnya suasananya ini sangat horor. Dan tempat ini bukan sembarang tempat teman-teman ya. Jadi sangat angker banget yang sini tempatnya. Siapa ini? Oke teman-teman, langsung saja saya mau sedikit bercerita histori tempat sini teman-teman ya. Jadi ini sangat horor banget ini ceritanya, pokoknya ngeri lah. Sebelum cerita aja saya udah agak gimana rasanya teman-teman ya. Pokoknya bulu kuduk merinding teman-teman ya. Cuma saya modal nekat saja ini ya. Dan lagian saya tadi datang ke sini tuh udah lumayan agak malam teman-teman ya. Jadi ini langsung saja saya mau bercerita histori tempat sini. Dan ini sini itu tempatnya teman-teman ya, dulu itu tempat pemujaan pesugihan teman-teman ya. Jadi yang datang ke sini itu bukan hanya orang dekat sini saja gitu teman-teman ya. Jadi ada yang dari luar Jawa, dari pokoknya dari luar kota juga datang, pernah datang ke sini untuk meminta pesugihan teman-teman ya. Jadi kalau ini itu nama pesugihannya itu kandang bubrah teman-teman ya. Saya juga kurang paham, jadi saya sedikit tahu lah, cuma sedikit tahu saja gitu ya. Katanya itu kalau kandang bubrah itu misalnya apa, minta pesugihan kandang bubrah gitu teman-teman ya. Jadi itu kayak orang yang minta pesugihan itu setiap tahunnya itu harus apa? Harus renovasi rumahnya sendiri teman-teman. Walaupun sedikit apapun harus direnovasi itu teman-teman. Jadi setiap tahun pokoknya renovasi, setiap tahun renovasi terus. Dan itu juga katanya ya, terakhir-terakhirnya yang jadi tumbal itu keluarganya sendiri teman-teman. Jadi ya saya ini cuma katanya juga ya, jadi nggak begitu paham juga. Dan semoga teman-teman ya jangan ikut-ikut kayak gitulah. Yang penting kita pasrah sama Tuhan saja ya. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Loh. Dan ini dulu bekas beringin itu, ini apa tuh namanya, besar banget teman-teman ya. Dan ini tinggal seminya saja, jadi cuma segini. Katanya itu dulunya besar banget, jadi ini tinggal segini saja. Mungkin buat tempat sesembahannya teman-teman ya.
Dan katanya itu yang di sini itu yang penunggunya genderuwo sama kuntilanak, teman-teman. Jadi kalau yang apa ya, yang orang warga sini ya, warga sini misal lewat atau gimana gitu ya, biasanya kan cari rumput atau cari kayu bakar gitu. Jadi kalau sore itu sering melihat sosok kuntilanak, teman-teman. Jadi ya tempat ini emang sangat serem sekali. Kayak suara ketawa, teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan aman di sini, teman-teman ya. Soalnya ini udah agak malam juga sih. Dari tadi itu angin, teman-teman ya, angin cuma sekitar-sekitar sini saja, nggak kemana-mana. Itu ini lah, kayak daun-daun ini saya amati tadi cuma di sekitar sini saja. Tapi mudah-mudahan ya saya bisa bertahan sampai pagi, teman-teman ya. Saya minta doanya juga supaya saya lancar bikin kontennya di sini. Dan niat saya itu nggak macem-macem dan nggak apa istilahnya ya, menyepelekan juga enggak. Yang penting saya intinya di sini cuma pembuktian. Oke, teman-teman, jadi cerita saya cukup sampai di sini saja. Pokoknya intinya itu di sini itu tempat pemujaan, pesugihan buat apa? Buat kaya gitu. Jadi namanya itu Kandang Bubra. Kalau setiap tahun harus renovasi rumahnya sendiri. Dan terakhirnya itu makan korban, jadi keluarganya yang jadi tumbal, teman-teman. Oke, jadi cukup sekian cerita saya. Ketemu lagi pas saya masak. Ini soalnya saya udah lapar banget, teman-teman ya. Ini saya biasa, teman-teman, mau masak yang mantap pokoknya ya. Oke, pokoknya yang suka channel saya jangan lupa ditonton, di subscribe, like dan komen ya. Pokoknya kalau nonton jangan di skip-skip, teman-teman ya, dari awal sampai akhir biar tahu ya. Oke, pokoknya kalian yang terbaik lah, mantep banget. Teman-teman ya, ayo yang suka makan mie, makan. Aduh, panas banget. Ini masih panas banget, teman-teman ya. Pokoknya makan mie, ini mie horor namanya ya. Jadi kalau di tempat kayak gini, mie-nya itu mie horor. Ayo yang suka makan mie, makan dong saya. Mantep banget nih, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa lu? Mana senternya ya? Dari tadi banyak gangguan teman-teman ya. Saya kayak melihat juga ya melintas di sini tadi. Tapi mungkin cuma halus saja. Jadi agak berkurang nih selera makannya teman-teman. Tadi udah lapar banget pada loh. Oke teman-teman ya, jadi ini saya mau menghabiskan mie dulu daripada ntar durasinya kepanjangan ya, jadi saya skip dulu, ntar ketemu lagi pas saya mau tidur atau nyantai-nyantai teman-teman ya. Pokoknya oke teman-teman ya, jadi ini saya udah ngantuk teman-teman. Ini malah udah jam setengah 12. Duh, nyamuknya banyak banget di sini. Udah jam 11.30 teman-teman ya. Jadi ini saya udah mau tidur teman-teman. Ngantuk banget. Tapi sebelum tidur saya mau spill-spill ini sekitar tenda dulu ya, biar kita tahu ya aman apa enggak gitu. Oke, pokoknya ketemu pas saya tidur. Oke teman-teman ya, jadi sebelum tidur saya mau spill-spill dulu sekitar tenda ya, biar tahu teman-teman juga pengen tahu juga ya sekitar tenda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar ntar tidurnya bisa nyenyak teman-teman ya, kalau apa itu namanya, kalau udah aman. Tapi kalau nggak aman ya saya biasa teman-teman ya, langsung pulang saja seperti biasa ya. Apa itu ya, tadi saya kayak melihat bayangan teman-teman ya, hitam besar di situ. Tapi mudah-mudahan halus saja ya. Dan ini pohonnya sangat besar-besar teman-teman ya. Ngeri banget ini. Lu, mudah-mudahan aman ya. Jangan ganggu saya di sini. Saya mau numpang bikin konten saja.
Kayaknya aman teman-teman ya. Saya dari baru apa dari datang sampai sekarang nggak ada melihat apa-apa. Kayaknya cukup aman di sini teman-teman ya. Jadi saya mau tidur ini. Oke teman-teman ya, ini saya langsung aja mau tidur nih soalnya sudah jam 11.30. Oke teman-teman ya, ini saya udah ngantuk banget dan pokoknya udah ngiyep menip mata saya ya, jadi pengen tidur saja. Oke, jadi kamera biar saya taruh di situ ya, siapa tahu ada pergerakan di sekitar tenda, biar teman-teman juga bisa bantu memantau ya. Oke, mau tidur dulu. Alas kepala teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, jadi ntar saya mau eksplor sekitar jam 1 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa bangun biar bisa tahu lokasi tempat sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih ngantuk banget nih teman-teman. Kita buat temannya. Kalau nggak ditemani sama ini, saya udah lari ya. Oke teman-teman ya, jadi ini udah jam 1 lebih ya, lebih 13 menit. Jadi saya langsung saja mau explore tempat sini. Mudah-mudahan explore saya aman, dan saya minta doanya juga, soalnya tempat ini bukan sembarang tempat teman-teman ya, dan ngeri banget pokoknya. Oke, pokoknya ayo kita explore. Oke teman-teman ya, jadi langsung saja kita explore tempat sini. Tenda sudah saya tutup juga, api juga sudah mati. Jadi saya cek-cek lokasi sekitar tenda dulu teman-teman ya, biar teman-teman tahu juga kondisinya kayak apa, apa memungkinkan buat explore apa enggaknya. Jadi biar kita tahu dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya enggak memungkinkan buat explore, ya terpaksa teman-teman, daripada ntar ambil resiko yang lebih buruk ya, enggak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim, ayo kita explore tempat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, apa ya? Ih, ya. Apa ya? Kayak ada yang terbang, teman. Oke, kita lanjut saja, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara burungnya juga ngeri banget teman-teman ya. Dengar suara burungnya aja udah merinding. Udah hutan, hutan anu itu teman-teman ya, udah banyak banget pohonnya, dan kayunya juga besar-besar banget yang sebelah sana teman-teman. Jadi saya agak merinding kalau ke sana. Banyak daun ya, kaget saya nginjak daun. Astagfirullahaladzim. Apa ya? Tuh, gerak sendiri teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allah. Saya nggak berani jauh-jauh banget ya dari tenda teman-teman ya, soalnya ini udah terkenal hutan yang sangat ngeri ini teman-teman ya. Tuh tendanya sudah lumayan jauh teman-teman ya. Siapa? Siapa? Hei. Halo. Ranting jatuh ya, teman-teman.
Halo. Siapa ya? Ih, apa itu ya? Ya, kayak terbang tuh ya. Apa lu? Suara burungnya bikin merinding dan lama. Apa? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Apa itu ya? Apa ini? Merinding ya. Apa itu putih-putih teman-teman ya? Baterai saya hampir habis nih teman-teman ya. Tadi udah ada pemberitahuan nih. Siapa wi? Halo? Siapa ya? Hi. Hi. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Itu apa ya? Astagfirullahaladzim. Biar kita zoom teman-teman ya. Biar dia malu mungkin ya. Kayak mau ke sini teman-teman. Kayak mau ke sini teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Kayak mau ke sini teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Kayak mau ke sini teman-teman. Ngeri banget, astagfirullahaladzim. Dia kayak mau ngejar ke sini teman-teman ya. Kayak mau terbang ya. Coba kita deketi saja teman-teman ya. Ada di situ teman-teman ya. Di pohon itu tadi terbang ya. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampai getar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sampai lemas teman-teman kalau melihat kayak gituan ya. Ngeri banget. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Kenapa ya setiap melihat begitu saya lemas teman-teman ya. Saya nggak punya tenaga. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Tadi ngeri buat di pohon teman-teman ya. Nangkring di atas pohon itu ya tadi ya, di atas tenda saya. Wah, berarti dari tadi saya dipantau sama itu ya teman-teman ya, sama kuntilanak ya di atas pohon ya. Cuma saya mungkin nggak apa tuh, nggak melihat ya. Begitu dia muncul udah di sini teman-teman ya, di pohon ini. Astagfirullahaladzim.
banget ini teman-teman ya. Padahal baru apa pas saya mau ekspor gitu, cek-cek lokasi nggak ada apa-apa teman-teman ya, aman-aman saja ya. Tapi tadi saya hampir mau kencing-kencing teman-teman ya, lihat kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nggak nampak lagi ya. Kalau nampak ntar saya bisa siapa ya halo siapa ya? Apa rumah kuntilanaknya di situ sarangnya teman-teman ya, di pohon itu apa ya, apa mata saya yang halu ya, tapi perasaan harusnya kena kamera tadi loh pas saya sum-sum gitu. Mudah-mudahan ntar saya bisa saya belum jauh dari tadi sama tenda ya. Woi, siapa ya? Gerak sendiri tuh teman-teman ya. Siapa ya? Lu? Siapa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini yang saya pantau tetap di atas teman-teman ya. Kayaknya ini kuntilaknya terbang-terbang terus teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kayaknya dekat sama tenda teman-teman ya. Siapa ya? Siapa ini? Ngeri banget ini. Astagfirullahaladzim. Tadi nongkrong di sini. Nongkrong di sini teman-teman ya, di atas ini. Oke teman-teman ya, jadi berhubung ini baterai saya udah habis ya, udah mau habis ini, jadi eksplor saya cukup sampai di sini teman-teman ya. Saya mau tidur aja ya, mudah-mudahan aman saya tidur sampai pagi. Explore saya ini sebenarnya masih penasaran juga saya teman-teman ya, tapi berhubung baterai saya udah mau habis, sebentar lagi ini kayaknya juga mau mati ini ya HP-nya, jadi cukup sampai di sini. Sampai di sini saja teman-teman ya. Apabila saya ada salah kata atau salah
perilaku saya minta maaf. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau tidur, teman-teman ya. Mudah-mudahan saya tidur di sini aman.